Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Aisyah bikin kue untuk berbuka puasa. Ya, kita buat teman-teman. Pertama-tama kita siapkan ubi yang sudah dikupas. Let's go. Adonannya udah jadi. Sekarang kita bentuk bulat-bulat. Nih, saya udah buat adonan yang hijau. Mana yang hijau? Ini. Kita bentuk seperti ini. Kita kasih gula merah. Buat-buat lagi. Tadah. Nah, kita lanjutkan sampai habis. Gini aja. Buletin. Gini aja. Ya kayak bungkus. Ada yang kayak bungkus nih dong. Iya. Ini gini biar buah bungkus. Selesai teman-teman. Tinggal kita gawas. Mama bantu masukkan ya. Tada, tinggal tunggu mandiri. Mama udah bantu siapkan untuk bikin kuahnya. Tunggu ya teman-teman. Nih. Kasih sagu. Oke. Lalu Aisyah tambahkan ini. Oke. Dah. Bisa kasih ini. Gula merah 1 sendok. Lalu tambahkan santan. Pertama. Ya, betul. Lagi. Itu sendoknya awasin dulu. Caranya yang betul. 4 5 5 cukup. Kasih gula merah 1 sendok. Oh, setumpah. Iya. Cukup. Tambah itu 2 sendok. Cukup. Lagi. Udah cukup. Jadi punya Aisyah. Sini mama kasih lihat mama. Jadi. Kolak ubi untuk berbuka puasa mama. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak misro. Ada bunga-bunganya. Bukan bunga. Apa? Labu. Hah? Labu. Labu.